Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Saudara dan sahabatku yang kami muliakan, insyaallah beberapa hari ke depan kita akan melintasi yang namanya 10 Zulhijjah. Ya, 10 Zulhijjah yang dikenal adalah Yaumun Nahri, hari berkurban. Oleh karenanya di kesempatan kali ini, mari kita memetik pelajaran di hari raya kurban di bulan Zulhijjah. Saudara dan sahabatku yang kami muliakan, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bagi kaum muslimin dua hari raya di setiap tahunnya, yang kita kenal dengan hari raya Idul Adha dan yang kedua hari raya Idul Fitri. Dan dua hari raya tersebut dirayakan oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat setelah melaksanakan rukun dari rukun-rukun Islam. Hari raya Idul Fitri dirayakan setelah kaum muslimin melakukan salah satu rukun Islam, yaitu puasa Ramadan. Sementara hari raya Idul Adha dirayakan setelah kaum muslimin sebagian yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji. Maka oleh karenanya kebahagiaan buat kita semua, dan kita hari ini berada di hari ketiga dari awal bulan Zulhijjah, dan insya Allah dengan izin Allah kita akan melintasi 10 Zulhijjah yang kita kenal dengan Yaumun Nahri, hari berkurban. Dan tentu hari tersebut adalah hari raya Idul Adha bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat. Tentu ini kebahagiaan buat kita semua. Dikisahkan dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik, qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, walahum yawman yal'abuna fihima, mereka memiliki dua hari yang senantiasa ya bersukacita bermain-main di dua hari tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul pun berkata, ma hadhani al-yawman, dua hari apakah ini? Maka qalu, mereka mengatakan, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah, kami dahulu di masa jahiliyah bermain-main bersukaria di dua hari tersebut. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad abdalakum bihima khaira minhuma, sungguh Allah telah menggantikan dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik daripada dua hari tersebut, yaitu Yaumul Fitri wa Yaumun Nahri, dua hari yang kita kenal dengan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Iya saudaraku, tentu banyak-banyak memuji dan bersyukur kepada Allah, Allah yang telah menjadikan buat seluruh kaum muslimin dua hari raya ini setiap tahunnya. Namun di Yaumun Nahri, pada hari kurban yang kita kenal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha, salah satu di antara perintah Allah dan syariat Allah yang kita kenal yaitu berkurban. Ya, berkurban adalah perintah Allah buat kita semuanya. Allah katakan dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu, wanhar, dan kemudian berkurbanlah. Tentu berkurban selain perintah Allah Subhanahu wa taala, dia juga petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
dikisahkan dari sahabat Nabi Anas, dia berkata, "Dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikab syaini amlahaini akronain." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkurban dengan dua ekor hewan kurban yang memiliki ciri akronain wa amlahain, yaitu dua hewan kurban yang memiliki dua tanduk dan kemudian memiliki dua warna. Dzabahahuma biyadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sembelih dua hewan kurban dengan tangan beliau sendiri. Wasammah, beliau mengucapkan bismillah. Wa kabbarah, beliau pun bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahihi, dan Nabi letakkan kakinya di atas leher kedua hewan kurban beliau. Dan tentu perintah Allah dari ayat yang baru kita baca dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru baca, yang baru saja kita dengar, kurban itu merupakan syariat Allah yang sangat mulia dan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kepada kita semua sahabat dan saudaraku yang kami muliakan, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hari raya kurban di bulan Dzulhijjah tersebut? Tentu pertanyaan ini kepada kita semua mesti harus kita perhatikan, agar hari-hari yang kita hari ini berjalan padanya, kita bisa mendapatkan limpahan nikmat dan karunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara dan sahabatku yang kami muliakan, ya, pertanyaan sederhana, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari syariat Allah yang mulia, yaitu berkurban di yaumun nahari, di hari Idul Adha di bulan Dzulhijjah. Satu, sahabat dan saudaraku yang mesti dan harus kita perhatikan, di antara pelajarannya adalah, hendaklah setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, memiliki sifat yang patuh, pasrah dan tunduk di atas keputusan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mesti dan harus kita tanamkan di jiwa kita. Rasa tunduk dan patuh dan pasrah di atas perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitulah semestinya sifat mukmin dan mukminah yang hakiki dari syariat kurban tersebut. Kalau kita cerita kurban, pasti kita masih ingat sosok seorang nabi, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Perhatikan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji nabinya alaihi salatu wassalam, yaitu untuk menyembelih anaknya. Dan kita tahu bahwa Nabi Ibrahim kurang lebih 83 tahun menunggu dan menanti sang buah hati, yaitu Ismail. Namun saat Allah karuniakan Ismail, namun turun sebuah wahyu, yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail alaihi salatu wassalam. Namun keputusan dan wahyu dan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, apa yang diambil sikap dan perilaku Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam? Beliau patuh, tunduk dan pasrah di atas wahyu dan perintah Allah tersebut. Hal itu kita lihat bagaimana patuhnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam atas perintah Allah. Dan Allah sebutkan di surah As-Saffat dari ayat 101 sampai ayat 111. Allah katakan, "Fabasyarnahu bigulamin halim." Kami beri kabar gembira
yaitu anak yang amat dan sangat sabar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, dan ketika anak tersebut sudah mampu berusaha, qala ya bunayya anni ara fil manam anni adbahuk. Nabi Ibrahim pun berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, lantas apa pendapatmu wahai anakku? Qala ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan terhadap apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin, engkau pasti insya'allah akan mendapatkan diriku termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama watallahu liljabin, dan ketika kedua sosok manusia ini, Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, aslamah, patuh, pasrah dan tunduk di atas perintah dan wahyu Allah, watallahu liljabin, dan saat Nabi Ibrahim membaringkan Ismail, wanadainahu ayya Ibrahim, Allah pun berfirman, kami seru Nabi Ibrahim, qad sadaqta ru'yah, sungguh engkau benar-benar telah membenarkan mimpi tersebut, inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami yang demikian itu akan membalas bagi mereka yang berbuat kebaikan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, dan sesungguhnya hal yang semacam ini adalah benar-benar ujian dan cobaan yang benar-benar nyata. Wafadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus Ismail itu dengan bidzibhin azim, yaitu sesembelihan yang begitu besar. Watarakna alaihi fil akhirin, dan kami jadikan kisah ini sebagai pelajaran bagi generasi-generasi yang lain. Salamun ala Ibrahim, kebahagiaan buat Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami akan memberi balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, dan sesungguhnya Ibrahim di antara hamba-hamba kami yang beriman. Inilah sahabat dan saudaraku salah satu pelajaran dari syariat Allah yang mulia di 10 Dzulhijjah yang kita kenal dengan hari raya Idul Adha, yang sangat menonjol syariat pada hari tersebut adalah kurban. Dan salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari syariat kurban adalah hendaklah setiap mukmin dan mukminah dia harus patuh dan tunduk dan pasrah di atas perintah dan petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lihat sosok manusia yaitu Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari berkurban di hari raya Idul Adha di bulan Dzulhijjah, siapapun mukmin dan mukminah, saudara dan sahabatku yang kami muliakan, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari syariat Allah berkurban di hari raya kurban di bulan Dzulhijjah, yaitu hendaklah setiap mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, sabar dalam menghadapi ujian seberat apapun ujian tersebut. Ya, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan sebesar apapun ujian dan cobaan yang Allah berikan. Karena dengan sabar di atas ujian tersebut, maka dia adalah salah satu sebab di antara sebab Allah pasti akan memberikan solusi dan jalan terbaik buat mereka. Ya, kita masih ingat tadi kisah Ibrahim dan Ismail alaihi salatu wassalam, di mana Allah uji Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail alaihi salam. Padahal kita tahu Nabi Ibrahim menanti dan menunggu kurang lebih 83 tahun
menanti dan menunggu buah hati, yaitu Ismail alaihi salatu wassalam. Namun datang perintah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih Ismail alaihi salam. Dan ujian yang Allah takdirkan dan berikan kepada Ibrahim, apa yang diambil sikap oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, mereka pun sabar di atas ujian tersebut. Dan tentu itu ujian yang amat besar. Maka oleh karenanya, lihat bagaimana kesabaran mereka. Allah katakan di ayat yang baru saja kita tadi baca, dan tentu kita akan baca kembali salah satu potongan ayat tersebut. Allah mengatakan falamma aslama wa tallahu lil jabin, dan ketika kedua sosok manusia yaitu Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam aslama, mereka patuh dan pasrah, wa tallahu lil jabin, dan kemudian Nabi Ibrahim baringkan Ismail, wa nadainahu ayya Ibrahim, Allah pun berfirman, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi tersebut. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya yang demikian itu kami akan membalas bagi orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sungguh ini adalah ujian yang amat nyata. Wa fadainahu bidzibin 'adzimin, kami tebus Ismail itu dengan sesembelihan yang besar. Bayangkan ujian yang amat besar yang dialami oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dia bersabar di atas ujian tersebut. Dan Allah beri solusi atas kesabarannya. Dengan wafadainahu bidzibin 'adzim, kami pun tebus Nabi Ismail itu dengan sesembelihan yang besar. Begitulah keyakinan seorang mukmin dan menghadapi ujian yang apapun yang dia hadapi, cobaan. Tentu dengan sikap sabar di atas ujian tersebut, Allah akan memberikan solusi dan jalan keluar terbaik buat mereka. Karena begitulah di ayat yang lain juga Allah tegaskan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di samping kesulitan pasti ada kemudahan, dan di samping kesulitan dan pasti ada kemudahan. Dan Allah jalla wa'ala ulang dua kali. Dan ini menunjukkan janji Allah itu pasti, dan tidak mungkin orang hidup di dunia penuh dengan kesulitan dan cobaan. Pasti di samping kesulitan Allah akan berikan waktu-waktu dan hari-hari dan bulan-bulan di mana kebahagiaan dan kemudahan dia akan peroleh, dunia maupun akhiratnya. Kemudian saudara dan sahabatku yang kami muliakan, pelajaran mungkin di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari syariat Allah yang mulia kurban itu sendiri, yaitu untuk urusan akhirat saudaraku, maka hendaklah kepada kita semua untuk memilih yang paling sempurna dan yang paling baik. Jangan ya, sekedarnya saja atau asal-asalan saja, tetapi maksimalkanlah urusan tersebut, amal tersebut yang terbaik dan yang tersempurna untuk akhirat kita. Coba kita lihat praktik dalam syariat Allah yaitu kurban di 10 Dzulhijjah tersebut. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat berkurban. Dan tentu itu adalah perkara urusannya akhirat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih hewan kurban yang terbaik. Dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yudhhiya, Nabi jika ingin berkurban, ishtara kabshayni azimaini saminaini, Nabi akan membeli dua ekor kurban yang itu jenisnya besar, kemudian gemuk, kemudian akraini amlahaini, kemudian memiliki dua warna, kemudian memiliki dua tanduk, kemudian mauju'ain, dan kemudian setelah kemudian dikebiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzabah ahaduhuma an ummati, kemudian Nabi pun sembeli salah satu dari dua hewan kurban tersebut dengan tangan beliau sendiri untuk umatnya. Siapakah mereka? Merekalah orang-orang yang bersaksi atas Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala.
wadzabahal akhar, dan kemudian Nabi sembelih satu ekor yang lain, dan itu beliau niatkan an Muhammad wa an ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau niatkan untuk dirinya dan untuk keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentu hadis ini tidak hanya sekedar kita melintas, tetapi hadis ini juga sepetunjuk buat kita bahwa Nabi untuk akhirat itu adalah perkaranya harus yang sempurna dan yang paling baik untuk akhirat kita. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.